Baik, jumpa lagi bersama FWS 99 Channel. Kali ini ada sebuah TV LED Polytron ya, PLD24D123. Nah, kerusakan TV ini ada di bagian optokopernya ya, optokopernya dengan IC yang 471. Ya, ini posisinya ada di sini. Ini optokopernya. Ini IC yang 471. Karena nggak ada yang kecil, saya ganti yang gede seperti ini. Jadi tegangan di sini di dioda ini di sini terukur hanya 5 volt ya. Nah, kemudian saya ganti dua ini, tegangan berubah menjadi 12 volt di sini. Gitu, bro. Jadi awalnya TV ini nggak nyala ya. Setelah saya cari-cari kemana-mana, saya sudah ganti, tapi lampu standby-nya itu nyala. Udah saya ganti backlight-nya juga nggak mau nyala. Ternyata setelah saya ukur tegangannya di sini, dia hanya 5 volt. Harusnya dia terukur 12 volt. Itu. Nah, kemudian saya ngecek. Ternyata di sini ini dengan ini mati ya. Bukan mati tapi udah nggak bener nilainya. Nah, bagian yang ini di raket. Bagian ini ya, ini. Ini fotokoplernya, ini IC yang 471 itu. Nah, aslinya IC-nya itu kecil banget. Macam ini nih. Nah, ini IC-nya ini kecil ini. Gede semut angkrang ini. Ini kalau kita ukur ya, kalau kita ukur di semua kakinya dia ngesot seperti ini. Tuh, nah, jarumnya mentok ya. Sini dia ke sini juga. Tuh, dia mentok. Jadi IC ini mati. Mati shot 471. Tulisannya raketok, bro. Tulisan ini gede lagi bisa nggak? Nah, itu. Nggak ketok. Nah, sekarang kita coba ukur ya, ukur di sini. Oh, kita coba ukur, kita colokin dulu. Dioda ini di sini terukur 12 volt. Kemudian di sini dioda ini 96. Ini 96. Di sini. Nah, cuman di sini belum saya sambung ya. Belum saya sambung. Jadi bebannya belum saya sambung, jadi dia hanya di regulatornya terukur 12 volt. Nah. Gitu, kita gitu. Jadi opo. Jadi kalau keluaran di dioda ini kurang dari 12 volt, berarti untuk kasus ini kita hanya mengganti IC ini dan fotokopler ini ya. Itu yang perlu diperhatikan, harus bener ya masang IC-nya ini. Kalau kembali ya nggak tahu saya. Kemudian kalau IC ini ada tandanya ya di sini, ini gitu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.
Sampai berjumpa lagi, yuk.